need a plan, that's what they call me. Hey you guys. Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut 5 negara terkecil dunia. Guys. Jadi sebelum melanjutkan video ini, tolong subscribe semoga saya semakin semangat buat video ini. Oke, kita lanjut. Number 1. Palau. Area 459 km persegi, populasi 21.347 orang. Republik Palau adalah sebuah negara kepulauan yang berisi lebih dari 300 pulau dengan berbagai ukuran. Pulau sebenarnya adalah suatu tempat terindah di dunia dengan hutan, hujan, dan yang dipenuhi burung dan tanah luar biasa. Perairan tutorial yang dihuni 130 hiu. Yang terancam uniknya lagi, Palau adalah negara tetangga Indonesia selain Malaysia, Singapura, Australia, Papua, Nugini, Brunei Darussalam, dan Timor Leste. 2. New. Luas 261,46 km persegi, populasi 1.190 orang. Niue adalah negara pulau yang sangat kecil yang terletak di Oceania. Terlepas dari pemandangan yang menakjubkan, turis jarang dapat ditemukan di sana. Itu sebenarnya negara ini sangat bergantung pada bantuan asing, terutama dari Selandia Baru. Menariknya, ibu kota sebenarnya adalah desa kecil dengan populasi kurang dari 600 orang. Namun Niue memiliki bandara sendiri dan supermarket yang sebenarnya yang merupakan satu-satu di seluruh negara kecil itu. 3. Ain Christie and Nevis. Dengan area 261 km persegi, populasi 52 orang, 329 orang. Negara bagian ini memiliki dua pulau, Nevis dan Saint Kitts. Satu sumber utama pendapatan di Saint Kitts dan Nevis adalah program kewenangan ekonomi yang memungkinkan siapapun untuk memiliki minimal $250.000 dapat berinvestasi secara lokal di industri gula, dan dengan demikian mendapatkan status sebagai warga negara resmi Saint Kitts. Ada juga cara lain untuk mendapatkan kewarganegaraan, dan itu melalui pemilihan properti senilai setidaknya $400 di Saint Kitts atau Nevis. 4. Kerajaan Sungai Hood. Luas 75 km persegi, populasi 30 orang. Kerajaan Sungai Hood adalah sebuah negara mikro yang terletak di provinsi yang memiliki nama sama di Australia. Secara historis didirikan oleh Leonard Challis yang memutuskan untuk secara resmi menyatakan ladangnya sebagai negara baru yang merdeka. 5. Republik Malaysia. Luas 0,005 persegi, populasi 7 orang. Ini merupakan negara populasi paling sedikit di dunia. Republik Malaysia sebenarnya adalah republik yang didirikan oleh Kevin Bouch. Republik Malaysia terletak di Mahada, Amerika Serikat. Populasi terdiri dari Kevin Bau sendiri dan keluarganya, serta 3 anjing kecil keluarga, 1 kucing dan 1 kelinci. Selain itu, Republik Malaysia memiliki bandara nasional, lambang nasional dan lagu kebangsaan. Mereka bahkan telah mengizinkan hukum mati untuk kejahatan yang sangat serius. Republik kecil ini mengeluarkan paspor sendiri dan secara mengejutkan memiliki program luar angkasa. Baru saja Mei 2017, Malaysia merayakan hari jadinya ke-40. Dan itulah video 5 negara terkecil di dunia ya guys. Semoga bermanfaat ya guys.
Choose my video. May be yourself for everyone. Goodbye, guys. Bye-bye.